kakeknya Nabi Muhammad, pamannya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, tetangganya Nabi Muhammad, nama RT-nya, nama RW-nya, pokoknya siapa? Enggak sampai ke situ, enggak. Oh, enggak. Ya, siapa yang kenal ya boleh angkat tangan. Satu, dua, belum sampai tiga, turun dulu. Dibantu ya sama ibu guru, ditunjuk yang tunjuk tangannya tertib. Nah, yang tunjuk tangannya tertib. Satu, dua, tiga. Boleh bu guru langsung diambil, semangat banget ya. Gak apa-apa deh bu guru deh, gak apa-apa deh. Yuk, lanjut, semangat banget sampai diri. Memang harus seperti itu, untuk menggapai impian harus ada action-nya, harus ada do-nya. Dia sudah melakukannya. Tepuk tangan dong. One, two, three, four. Siapa yang hafal sholawat Badar? Kan 1 sampai 3 anak soleha. Siapa yang hafal sholawat Badar? Dan sholawat yang ketika menyambut Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa? 1, 2, 3. Sini-sini ayo maju. Oke, Ini bawahnya 50 ribu bagi 5 ya. Saya OR, Bun. OR gak, Bun? Ogah rugi. Dua lagi. Siapa yang hafal, siapa yang kenal sama guru-guru yang ada di sini, sebutkan 3 nama saja. 1, 2, 3. Sini. Gimana? Oh ini, bukan dong. Satu lagi. Yang gede boleh. Sebutkan nama lengkap penceramah yang tadi maju ke depan. Nah, siap? Satu. Yang gede. Satu, dua, tiga. Yang gede. Yang paling gede. Angkat tangan dong, ayo. Kalau enggak, angkat tangan. Sini, maju. Nah, boleh. Tarik. Sini, maju. Maju. Tepuk tangan dong. Nah, nanti kita titipkan uangnya ke dia. Siap, tadi kamu namanya siapa? Erka. Siapa? Erka. Aku Erko. Kamu siapa? Kamu siapa? Naila. Kamu siapa? Bayu. Kamu siapa? Aku siapa? Kamu siapa? Ya, tadi siapa yang awal surat apa yang menjelaskan tentang Amufil atau tahun gajah? Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al maidahum fi tadlil wa arsala alaihim tawran ababil. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Banyus. Siapa nama guru-guru yang ada di sini, sebutkan 10. Tiga aja. Satu. Bu Nensi, Bu Elis, Bu Umar. Benar? Siapa nama kepseknya? Bener gak? Bener. Nah, salah tuh. Bu Elis. Bu Elis bener? Oh udah betul. Kita kasih hadiah. Kita salawatan bareng-bareng ya. Kak Egi. Mana Kak Egi? Nah, kita salawatan. Tadi apa salawatannya? Tola al-Badr ya. Bola al-Badru alayna bin Saniya wajah wajah masyuk ya Nurul. Oke. Marhaban jadal Husaini. Marhaban. Boleh silakan dulu serah salam sama Ciko. Udah. Terakhir
mungkin sebagai penutup Bunda, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangan dari Ciko. Dari kata maaf juga. Iya, kita tutup dengan berkata baik atau diam, karena kita diajarkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Artinya lupa. Tanya sama guru. Makanya ngaji di Alisan Kamal Firdaus. Tepuk tangan dong. Artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Mulai hari ini menjaga akhlak Rasul, kita harus berkata yang baik. Apa contoh kata terbaik? Terima kasih, minta tolong, minta maaf, dan seterusnya. Yuk berkata baik atau diam. Gak hafal, boleh kita nyanyi bareng ya. Aku ke belakang deh. Yo, berkata baik atau diam. Jangan sakiti siapa? Orang tuamu. Berkata baik atau apa? Atau diam. Jangan sakiti siapa? Teman-temanmu. Karena malaikat kan mencatat semua ucapmu. Bareng-bareng kita nyanyi berkata baik atau diam. Berkata yang baik pada teman-temanmu, pada orang tuamu. Apa kita harus bisa menjaga ucapan dengan kata yang baik? Allah menjamin surga. Surga, surga. Amin. Ciko, berkata baik atau apa? Atau diam. Jangan sakiti siapa? Orang tuamu. Berkata baik atau apa? Atau diam. Jangan sakiti siapa? Teman-temanmu. Karena malaikat kan mencatat semua ucapmu. Kita harus bisa. Kita harus. Berkata pada Abu Ciko, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat, ikan makin bagus, gak bertele-tele. Burung irian, burung cendrawasih, cakep, cakep sekian, dan terima kasih. Allahumma fi kullil mutarik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada hari ini, ilmunya juga, hiburan juga, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dulu meninggalkan tempat karena kita belum ditutup dengan doa terakhir ya Bu. Dan untuk anak-anak santri dimohon nanti setelah doa tidak meninggalkan tempat ya, untuk diam sebentar. Untuk selanjutnya nanti diinformasikan oleh guru masing-masing. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya doa penutup saya mohon di kesediaan dan izinnya oleh Bunda ya Ustazah Bunda Naria untuk memimpin doa penutup. Dan di sini saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf dan ridho yang seluas-luasnya. Di dalam penyusunan dan kata-kata yang kurang tersusun, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibunda Ustazah Naria dimohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung.